Kali ini kita lihat dulu keberangkatan dari City Trans. Ini kebetulan sebelahan nih sama-sama Jetbus 5 ya. Di belakang ada Jetbus 5 ya, Garuda Emas, Semeru, Jetbus 5, Sleeper. Ini ada Indoren, baru sampai dari Jogja. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Masian. Oke teman-teman, jadi sore ini aku coba hunting ya di terminal Pondok Pinang. Ini kita ngeliput di suasana liburan yang lumayan panjang ini teman-teman. Jadi hari ini tanggal 23 Mei 2024 dan kebetulan besok itu merupakan cuti bersama ya teman-teman. Jadi lumayan panjang nih liburnya, dari tanggal 23, 24, 25 dan juga 26 nih. Nah, jadi kita liput kira-kira seramai apa okupansi penumpang hari ini. Oke, saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Mas Yan, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe. Lalu nyalakan juga tombol loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video hunting selanjutnya. Nah, ini untuk sementara baru ada beberapa bis aja di sini yang terparkir ya. Ini baru masuk tadi, ada Berlian Jaya Arjuna, ini yang sleeper teman-teman, rute Jepara. Nanti kita tunggu aja kira-kira ada unit spesial kah yang masuk hari ini di Terminal Pondok Pinang. Yuk saksikan video hunting kali ini sampai tuntas teman-teman. Teman-teman, ternyata ini langsung saja diberangkatkan unit ya, nggak perlu waktu lama ya. Ini tadi habis naikin penumpang langsung cus berangkat. Nah, jadi seperti inilah teman-teman situasi sore ini. Tuh, parkiran mobilnya sampai memenuhi parkiran bis di Terminal Pondok Pinang ya. Ini kebetulan baru datang ada Agra Mas yang suite class. Ini yang mengisi rute Malang. Sudah mulai masuk satu persatu bis-bis angkatan sorenya ya. Ini ada Rosalia Indah rute Palembang, dan juga ada KYM Trans yang Swiss Family rute Surabaya. Dan di belakang tuh ada Sempatistar teman-teman. Di parkiran mobilnya menuhin parkiran bis nih. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi huntingnya. Tadi kita skip dulu buat makan aku tadi. Ini kita lanjut lagi, dan ternyata ini ada Agung Sejati AS151 yang sweet kombi nih teman-teman. Ini yang start keberangkatannya dari Agen Kreo ya, rutenya ke Purwantoro. Kita lanjut lagi absenin unitnya, dan kebetulan hari ini ada Agra Mas R023 nih, yang Jetbus 5 teman-teman, dan parkir sebelahan sama PO Beju yang Avante Scania. Berarti hari ini Agra Mas R023 lagi ngisi rute Purwantoro nih, dari Ciledug ya. Kebetulan baru masuk Rosalia Indah yang rute Yogyakarta via Kebumen. Tuh, rame penumpang hari ini,
Ini dikarenakan lagi musim libur juga ya, lagi tanggal merah. Dan tuh penumpangnya, penumpang yang mau naik gunung, teman-teman, rame. Nah, ini kebetulan hari ini lagi jatahnya Mbak Pramugari nih yang mengisi rute Jogja ya, Rosalia Indah 3142. Ini banyak juga teman-teman yang hunting hari ini. Tuh, rame. Oke, teman-teman. Ini langsung saja diberangkatkan Agramas R023. Mantap ya, pakai body jet bus 5 nih, teman-teman. Mercy 1626. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat dulu ini keberangkatan selanjutnya ada Rosalia Indah 3142 diberangkatkan ya. Ini ada Mbak Pramugarinya nih. Scania K410. Scania Tronton ya. Wih, ada kencana lewat. Oke, teman-teman, ini unit selanjutnya ada Rosalia Indah 3025 ya, rute Solo Wonogiri Ponorogo, teman-teman. Ini kita langsung parkir di sini nih. Keberangkatan selanjutnya ada PO Haryanto AR001 Sabto Tirto rute Solo Matesi. Selanjutnya ini ada PO City Trans rute Malang. Ini tak cakep banget ya. Dan bisa dilihat nih, teman-teman, makin sore makin ramai penumpangnya. Ini ada 27 Trans Freak ya, rute Malang. Lalu ini ada Mior juga baru tiba nih dari Sumbar. Persiapan berangkat 27 Trans Double Decker Freak menuju Malang. Nah, ini udah mulai ruwet nih, teman-teman. Sebagian bis yang keberangkatan sore mulai berdatangan ya. Wah, M-Trans langsung. Oh, mau parkir dulu dia. Nah, ini bis selanjutnya ada Agung Sejati rute Pacitan. Ini udah mulai ruwet nih ya. Ini Agung Sejati. Dan ini di belakang ada PO Semeru. Hari ini masuk yang julukannya Berlin.
Semeru. Wih, akhirnya masuk juga nih unitnya. Kali ini kita lihat dulu keberangkatan dari City Trans. Ini kebetulan sebelahan nih sama-sama Jetbus 5 ya. Iya. Ya, hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Sama mobil jalan, kalau mobil nggak jalan nggak mau baret mah. Lagi rame banget Jetbus 5 ya nih. Aman. Di belakang ada Jetbus 5 ya Garuda Mas. Wah, tadi udah ada 27 Trans yang double decker, Semeru, Jetbus 5 Sleeper. Lalu tadi ada City Trans yang single glass dan ini masuk Garuda Mas. Gokil ya. Wih, kali ini ada Sudiro Tunggajaya Rubia nih teman-teman. Saset. Tim pekerja kerasnya STJ. Lalu ada PO Raya ini yang super top. Oke teman-teman, ini unit selanjutnya ada Agramas yang Sweet Kombi. Ini rute Purwantoro ya, angkatan sore. Lagi. Nah, hop. Mundur dulu gini. Di belakang ada 27 Trans NYX Bubulak Malang. Ini ada Indoren baru sampai dari Jogja. Wih, ketinggalan ini perkakasnya. Ketinggalan. Ini sudah mulai ramai ya. Ini bisa dilihat di depan pun juga ramai. Jadi untuk bis-bis yang di depan ini, khusus bis-bis yang baru sampai dari arah Sumatera ya atau Padang ya. Ini ada Palala. Wah, terluka Palalanya tuh. Jadi yang di depan terminal ini bis-bis yang baru sampai semua. Jadi biar nggak menumpuk di dalam terminal ya. Jadi bis-bis yang ada di dalam ini merupakan bis-bis yang berangkat sore ini ya. Oke teman-teman, kali ini kita lihat dulu keberangkatan Agramas rute Pacitan BM74 Ponconoko. Wah, ganteng banget unitnya sekarang. Dan kebetulan ini berangkat bareng semua nih pasukan Agramas teman-teman. Ada tim Malang dan di belakangnya yang Sweet Kombi rute Purwantoro. Wah, mantap ini. Wah, ketinggalan. Ketinggalan. Yuk, langsung cut berangkat. Full pasukan Semut Merah. Ini yang Malangnya berangkat juga. Keren pol ya. Dan ini ada Agramas yang Sweet Kombi nih teman-teman. Wih, berangkat semua lur. Garuda Mas nih, Memoris. Wah, berangkat satu, berangkat semua. Pas landa semua udah. Ini Murni Jaya. Wah, debunya mantep banget.
Siap.